mau jalan. Teleponnya sama siapa, janjiannya sama siapa, kita yang riweh. Hambatnya jadi nafsu. Gak ada, wih guys. Kibo mau ke sana ya, mau tunjukin ke batu layar 2. Nah ini loh air terjun, kalau malamnya ada hujan ini aktif ya. Pokoknya bagus untuk spot foto. Jadi si air mancur gitu. Terus ini menuju ke batu layar 2. Dan batu layar 2 itu kita harus melewati bebatuan sana. Jadi kita agak sedikit naik juga. Tapi Kibo nggak turun ya, cuma di atas doang. Cuma kasih tunjuk aja sama kalian biar kalian juga bisa melihat batu layar 2. Kalau batu layar 1 kan ini nih, daerahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau batu layar 2, yuk kita ke sana. Wow. Nah, kita melewati batu ini baru bisa kelihatan batu layar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat jalannya seperti ini. Jadi harus hati-hati. Licin. Terus agak sempit ke sininya. Kalau nggak bisa jangan memaksakan, nanti kalau kalian main ke sini tuh jalannya cuma seuprit doang ya, sempit. Bismillah. Aduh, wow. Oh. Nah, melewati batu ini. Awas terjedak tar. Aduh, ya Allah. Oke. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini adalah batu layar 2. Tapi Kibo nggak turun, jujur. Ini licin banget, lihat. Banyak lumut. Kita lihat aja di sini keindahan batu layar 2. Kibo naik ke atas sini. Up. Ah. Kibo mau duduk di sini ya. Hop. Hop. Nah, ini di bawah air. Jadi harus hati-hati. Kalau mau turun biasanya Kibo lewat sini. Kalau lewat sana lebih licin lagi. Lihat. Tapi di sana ada buat pegangan.